Ada kita duduk dalam jambai, dia mau buat salah. Kalau kita jawab balas mana, kita jawab salah dalam jambai tu makruh. Makruh tak ada gopo, tak berdosa. Berzikir di dalam jambai makruh, dia panggil. Maka jawab salah ni satu daripada bagai zikir. Dia panggil zikir. Lepas tu nak buat agama, selainnya nanti kita ambil dalam jambai dulu. Ambil jambai mari, ambil aismai bersiap, jawab salam waalaikumsalam. Sengih lama tu dia mak kata, sengih lama tak apa, sini tempat dia boleh sengih. Hak tempat hak tak boleh sengih nung je tak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah qada hajat, orang bersalam dia, dia tak jawab salam, dia ambil aismai dulu. Dia sudah ambil aismai, dia jawab salam waalaikumsalam atau waalaikumsalam, baru jawab. Sebab Nabi jawab kata, aku tak suka berzikir kepada Allah dengan tidak suci, dengan aku tidak bertaharah, aku tidak suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berzikir bukan semaya, jawab salam pun ada wuduk dia. Nak ya kena cucinya cara punya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak berzikir ni kena suci. Oleh itulah Nabi kita dia sentiasa sentiasa balik, dia berjunub. Bila berjunub dia berkeroh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Begitu lebih kurang.